Beralih ke informasi lain, kapal motor ekspres Natuna rute Lasalibu Kabupaten Buton menuju Wanci Kabupaten Wakatobi terbakar. Kebakaran diduga disebabkan puntung rokok penumpang yang menyambar tumpukan barang. Dari rekaman video amatir pemirsa, penumpang panik dan ketakutan bahkan menangis lantaran melihat kobaran api yang terus membesar. Sejumlah penumpang yang lain berupaya memadamkan api di buritan kapal dengan alat seadanya. Kapal yang membawa 82 penumpang dan ABK ini diduga terbakar akibat puntung rokok penumpang yang menyambar tumpukan barang di bagian buritan. KM Ekspres Natuna ini akhirnya tiba di Pelabuhan Wanci Kabupaten Wakatobi dengan pengawalan dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Pemirsa, demikian headlines. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.